قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين آمين الحث على محبة أهل البيت والتحذير من بغضهم من الآيات القرآنية الدالة على وجوب محبتهم قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الكربة محبة من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم كآله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم علامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن محبته صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله تعالى من ادعى محبة الله ومحبة رسول الله وهو يبغض أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل كمثل من يقول اني احبك يا فلان ولكني ابغض ايا للامام الشافعي رضي الله عنه يا اهل بيت رسول الله حبكم فرض من القران فرض من الله في القران انزله كفاكم من اديم القدر انكم من لم يصلي عليكم لا صلاة, صلاه له. anjuran cinta kepada ahlul bait dan mewaspadakan membenci mereka mencintai ahlul bait harus mencintai ahlul bait wajib membenci mereka bencana memenci mereka, memusuhi mereka malah petaka. Mau tidak mau. Dan ini bukan dari mereka, tapi dari Allah. Aturannya dari Allah. Bukan diatur oleh seseorang. Bukan diatur oleh negara bukan diatur oleh negara, bukan diatur oleh organisasi atau apapun, yang mengatur Allah yang menciptakan. Harus mencintai mereka dan mencintai mereka mendapatkan kemuliaan. Haram membenci mereka, membenci mereka akan mendapatkan bencana Allah yang memerintahkan. ini ya. Jika kalau ada orang mencintai Ahlul Bait itu hal yang lumrah karena dia menjalankan kewajiban. Tapi kalau ada orang yang membenci apalagi mengajak yang lain untuk membenci, ini berarti orang sekalipun memiliki lemari kitab sepenuh rumahnya atau sepenuh lapangan, berarti orang tersebut nggak perlu diikuti. Kenapa? sangat bodoh punya banyak kitab tapi nggak ngerti satu ayat Al-Quran satu ayat Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah dia nggak mengerti dia nggak paham bagaimana beberapa ayat atau dia seperti orang-orang al-Yahud wa Nasoro yang menutupi kebenaran kebenaran ada memang harus mencintai tapi ditutupi sama mereka dengan dalil-dalil seperti orang Yahudi dan Nasoro orang Yahudi dan Nasoro sebagaimana yang kita pelajari tahu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah tahu tapi apakah mereka menerima tidak Kenapa? Maunya mereka tetap menghadap Baitul Maqdis. Ya, maunya mereka. Sehingga mereka nggak menerima perpindahan itu. Padahal yang memerintahkan Allah bukan maunya Nabi Muhammad. Bukan maunya Nabi Muhammad, tapi Allah. Sama persis dengan cinta kepada Ahlul Bait. Bukan maunya mereka, tapi maunya Allah kita mencintai mereka maunya Allah bukan maunya kita dari mana kita bisa mengetahui itu maunya Allah ayat Al-Quran disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad gul katakan oleh Muhammad Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan untuk mengatakan kepada siapa kepada umatnya kepada semua orang apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan? La as'alukum 'alaihi ajran. Katakan kepada mereka bahwa aku, yaitu Nabi Muhammad, tidak meminta dari kalian ajran, upah, bayaran. Wajar ya. Kalau dituduhkan sesuatu yang terbiasa ada pengajian biasanya dapat duit biasa orang akan mengatakan untuk duit kalau orang yang ngomong dah itu nggak percaya nggak percaya kenapa kebiasaannya pengajian itu dapat duit lah kalau ada yang ngomong nggak dapat nggak percaya orang di mana mana dapat inti ngomong tidak dapat tidak mungkin tidak percaya orang sama dengan para ambia para ambia itu dituduhkan seperti itu oleh kaumnya dolek nyari uang nyari harta karena itu setiap nabi ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, Gula as'alukum alaihi malah lihat ayat Al-Quran surat Hud berapa kali disebutkan gula as'alukum malah Nabi Allah Nuh ketika berdakwah kepada kaumnya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka aku nggak meminta kepada kalian malah bayaran kemudian Nabi Hud dan yang lain sebagainya mereka semuanya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya aku melakukan ini bukan untuk mencari harta dari kalian merampas merampok menginginkan harta dari kalian enggak itu diperintahkan oleh Allah kepada para para nabi disampaikan kepada kaumnya kenapa Allah sudah mengajarkan kepada mereka in ajriha ilah Allah sudah aku nggak butuh bayaran dari kalian. Aku sudah digaji sama Allah, sudah dibayar sama Allah. Kurir, ngirim barang. Kau duit, nggak gelem. Kenapa? Nggak sudah dibayar. Kalau belum dibayar, minta kurirnya. COD itu kan belum dibayar. Minta, ini COD bayaran diterima. Tapi kalau sudah dibayar, dibayar, tak mau dia. Kenapa? Sudah dibayar. Para Nabi juga gitu. Sudah ditentukan, sudah digaji sama Allah. Sudah dibayar sama Allah. Makanya ketika mereka menyampaikan Gus as Allah asalumaleh malah Allah sudah digaji sama Allah, nggak mau. Wes, titik seperti itu yang dibenarkan Allah kepada Nabi yang lain, tapi khusus Nabi Muhammad. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, la asalukumalajul. Aku nggak minta gaji dari kalian, nggak minta bayaran, nggak minta harta dari kalian. Ditawarkan harta, ditawarkan kedudukan, ditawarkan uang dan lain sebagainya. Ditolak sama Nabi Muhammad ditolak. Itu bukti apa? Karena memang apa yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya kemudian mereka ingin memberikannya ditolak. Kita tahu kan bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab dan beberapa orang datang kepada Abu Thalib untuk membujuk Nabi agar menjadi pemimpinnya akan diberikan kekayaan akan dicarikan seorang perempuan menjadi pendampingnya tapi apakah diterima sama Nabi? enggak ditolak bukan hanya dari mereka Allah sendiri menawarkan kepada Nabi Muhammad gunung dijadikan emas dan perak dan bisa berjalan kemanapun Nabi pergi tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? ya aku lebih baik kenyang sehari, aku bersyukur, lapar, aku ber, uh, kenyak, uh, lapar aku ber, bersabar uh, lapar, aku bersabar itu yang dipilih oleh Nabi Muhammad nah, itu membuktikan bahwa apa? apa yang diajarkan oleh Allah memang nyata nggak meminta apapun dari penyampaiannya dari yang diajarkannya dari tuntunannya nggak mengharapkan apapun dari mereka Baik harta, kedudukan, uang dan lain sebagainya Tapi yang diminta oleh Allah Dari kita Untuk Nabi Muhammad Itu apa? Illal mawaddata gurba Kecuali cinta kepada Al gurba ahlul bait kerabat Situ yang diminta oleh Allah. Katakan kepada mereka kalau kamu nggak minta bayaran, tapi minta kepada mereka cinta kepada ahlul bed yang memerintahkan Allah bukan Nabi Muhammad tapi Allah yang memerintahkan suruh mereka cinta kepada ahlul bait suruh mereka cinta kepada kerabat jelas ya ayat Al-Quran jelas siapa memerintahkan Allah permintaan Nabi Muhammad tidak keinginan Nabi Muhammad enggak tapi Allah yang memerintahkan Nah, makanya kalau ada orang yang mencintai Nabi apa keluarga Nabi itu menjalankan kewajiban. Bukan hal yang aneh. Karena apa? Seorang mukmin ya harus menjalankan kewajibannya kepada Allah. Justru kalau ada orang mukmin apalagi mengerti membenci Ahlul Bait, ini perlu dipertanyakan keilmuannya sumbernya dari mana ini? Mungkin dari Firaun, ya? Mungkin dari Abu Jahal. Abu Lahab. Ya kalau sumbernya dari mereka percuma. Susunan kitab rapi di lemarinya, bahkan mungkin punya pondok percuma. Kenapa? Lah sanat keilmuannya ke Abu Jahal, Abu Lahab. Ya menyesatkan yang ada. Menyesatkan, karena itu bahaya ini. Ini bahaya. Jadi cinta kepada ahlul bait itu perintah Allah. Membenci mereka itu berarti melanggar perintahnya Allah. Sehingga dikatakan mencintai yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam seperti keluarganya, seperti para sahabatnya itu tanda cintanya seseorang kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi mencintai keluarganya. Nabi mencintai sahabatnya. Maka, siapapun yang mencintai keluarga Nabi, yang mencintai sahabat Nabi, itu berarti mencintai Rasulullah. Sebagaimana mencintai Rasulullah, itu adalah sebagai tanda cintanya kita kepada Allah. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, itu berarti tanda kita mencintai Allah sama kan mencintai keluarga Nabi mencintai sahabat Nabi itu berarti mencintai Rasul s.a.w Alaihi Wasallam kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah tapi ia membenci ahlu baitnya Nabi ya, membenci ahlu bait ini seperti orang di permisalan seperti orang yang mengatakan aku mencintai kamu wahai fulan tapi aku membenci keluargamu. Aku gak seneng keluargamu Aku mencintaimu gak seneng keluargamu Ini permisalan Kenapa gak mungkin ya. Mencintai seseorang itu juga pasti mencintai Yang disenangi oleh seseorang tersebut Gak mungkin membenci Yang dicintainya Faham ya nah. Lah mau nggak mau terhubung gitu loh mau tidak mau terhubung makanya Nabi dalam hadisnya bersabda wa jadi untuk dapat mencintai Nabi atau dikatakan sah cinta kita kepada Nabi kalau kita mencintai keluarganya perintah Nabi wa baiti cintailah ahlu baytku. untuk apa supaya apa lihubi. untuk mencintai aku jadi untuk mencintai Nabi Muhammad mau nggak mau kita harus mencintai ahlul bait. Karena itu Imam Syafi'i beliau berkata dalam sebuah syairnya, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun al gur minallahi fil qur'ani anzalahu. Lihat perkataan Imam Syafi'i, jelas. Wahai ahlul bait, mencintai kalian itu adalah kewajiban dari Allah dalam Al-Quran yang diturunkannya dari mana dari Rasulullah atau dari Ahlul Bait bukan minallah dari Allah Imam Syafi'i yang mengatakan wahai Ahlul Bait mencintai kalian adalah kewajiban dari Allah sebagaimana diturunkan dalam al Al-Quran Dari Allah Bukan dari Ada seseorang itu ingin Dicintai dari dirinya Sehingga memaksa orang, membayar orang mem, Apa e, Mengancam orang Untuk mencintainya Ini gak perlu Ancaman sudah Kamu cinta berarti kamu menjalankan kewajiban dari Allah Kamu membenci berarti kamu melanggar Kewajiban mau seperti itu min azimil gadri annakum man la salatalah. Bukti satu bukti yang cukup sebagai tanda kemuliaan ahlul bait yaitu tidak sempurna sholawat seseorang kepada Rasulullah ketika tidak bersolawat kepada ahlul bait sudah mencukup satu bukti Menunjukkan kemuliaan keistimewaan ahlul bait, yaitu tidak sempurna. Salawat kita kepada Rasulullah, kalau kita tidak menyebutkan ahlul bait, karena itu disitu ada perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan Salawatnya tetap sah, tapi nggak sempurna, sangat sempurna. Kalau kita salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu ala alaihi wasallam Tidak menyebutkan ahlu Wa ala alih atau wa alihi Tapi ada yang mengatakan Tidak sah Harus menyebutkan Wa alihi atau wa ala alihi Maksudnya disebutkan oleh Rasulullah La tusallu alaiya salatal batra Katanya Rasulullah La tusallu alaiya Janganlah kalian bersalawat kepadaku Salat albatro, salawat batro, salawat yang terpotong. Kenapa? Maksudnya terpotong, Enggak menyebutkan waala alihi atau waalihi. Itu salawat terpotong. Makanya Rasulullah mengatakan la tu jangan bersalawat kepada, la tu Berarti apa Nabi mengajurkan salawatlah kepadaku dengan menyebutkan al waalihi atau waala alihi. sehingga Imam Musabi mengatakan la salata uh, man lam alaikum la salata lahu. Tidak dianggap bersolawat kepada Nabi kalau tidak bersolawat kepada alul bait. Eh? Alul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada yang mengatakan wajib ya wajib salawat kepada al jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi atau waala alihi itu wajib, menurut pendapat yang godim dari pendapat Imam Syafi'i tapi ada yang mengatakan nggak ya, wajib. Nggak wajib dalam arti apa? Hanya tidak sempurna. Tidak sempurna, sholawatnya seseorang kalau tidak menyebutkan wa alihi atau waala alihi. Ya Allah, wa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai mereka dan dijauhkan dari.

صبرت لها حتى انقضى وقتها الذي به وقتت في سابك العلم والذكر ولو انني بادرتها قبل تنقضي بما تقتضيه النفس في حالة العصر من الجزع المذموم والغم والأسى لكنت قد استجلبت ضرا إلى ذري وما جزاء الإنسان في حالة البلاء سوى تعب في الحال يذهب بالأجر إذا ما ابتلاك الله فالصبر حقه عليك وإن أولاك فالحق في الشكر ومن عرف الدنيا تحقق أنها بلا مرية مستوطن البؤس والشر فلا بد للإنسان طول حياته وما دام فيها من ملازمه صبري فطوبى لعبد قد تجافى نعيمها واثر دار خيرها ابدا يجري هي الجنه الخلد التي طاب نزلها لقوم أعطاء الله في السر والجهر رجال كرام عظموا حق ربهم وقاموا به في حالة العصر واليسر أقاموا كتاب الله واستمسكوا به وبالسنة الغراء والأنجم الزهرين أقاموا كتاب الله واستمسكوا به وبسنة الغراء والأنجم الزهري هدات الورى طوبى لعبد رآهم وجلسهم لو مرة منه.

عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكره وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل الصلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه اهلنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا فعلًا كرما ورزق الكل حلالا دائما واخلا اذكياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شهر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي انا ربنا كل الديون قبل ان تأتي أنا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستار وصلاه الله توسل المصطفى من الى الحق الحكي دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى, وعلى الآل الكرام, الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف عمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي، ومطلع على سرائري ونياتي، أجز جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما ياتي، واكتبني في ديواني ساداتي، واسلك بي سبيل نجاتي، في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك فالحقني بأسفيا اللهم ارسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسلني من الأعمال الصالحة ما يجب لي لديك وصلى الله وصلح على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد <applause> لله فاتحة بنت قال كل حال إلى سيدنا محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على أجمعين وعلى أزواج رسول الله وأهل بيتي وذريتي وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا الأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثون والمفسرين أئمة المسلمين والمقلدين وجميع مصنف الكتب النافعه خصوصا على الامام وجهة الاسلام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي واصوله وفروعه ومشايخه والمدرسه من الموحدين من ملك نبيه والى رؤوس ان الله من بن يسوع بدر بن احمد وسيدنا علي بن بدر بن احمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وسيدنا الشيخ عبد المسكى وابن ابي سكران ورمى واخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن ابي بكر على الدين والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخي اقل بن سالم والحبيب احمد محمد الحبشي شعيب عبد الرحمن محمد رجب بن عمر وابي يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبيدي وإلى روح كتب الأنفاس وعمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ بن عبد الله بارات والرشاد ووثر إباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي من محمد الحداد وأصولهم ما وفروئهم من الشيخهم وتلميذتهم والمنتسبين ومحبهم وعلى مدلكنا بهم ولا روح الحبيب جعفر بن شيخنا السقا والحبيب عبد القادر بن حسن والحبيب حسن بن أحمد باهرون والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقا والحبيب محمد السقا والحبيب عبد الله اهلا يا عبد القادر اهلا يا شيخ واصول مبروم شيخي مدام محبين الذين بهم وارواح والدينا ووالدكم امواتنا واموات المسلمين وروح جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق <applause> لنا وأموات اهل هذه البلد من اهل لا اله الا الله واحيم له الدين بحق من الله واسران عند الله ان الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي جميع حاجاتنا وحاجه المسلمين ويجانا من من المحبين والمحبوبين ويجعلنا من قرية المسلمين ويزكنا محبة الأولياء والصالحين ومحبة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحصرنا في زمرة المبغضين والممكوتين والمحرومين والمدرودين وأن العلم والعمل ويرزقنا الإخلاص في جميع أقوالنا وأفعالنا وفي جميع أحوالنا على هذه الدنيا كنت صالحة وعلى منا وصلوا وعلى أعلمنا وما شيخنا وما تركنا وما تبغنا منا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده قادد الامور كلها واليه يا الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاه خير برية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي به الايام والليال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا تقبل منا إنك أنت العليم علينا إنك أنت الثواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي والسلام الحمد لله رب العالمين